Kami dari Bawaslu Kabupaten Magelang memberikan peringatan kepada dilarang untuk melaksanakan kampanye pada hari ini, tidak mengeluarkan narasi-narasi yang dapat merugikan peserta pemilu lainnya. Jadi peringatan pertama ini kami berikan kepada juru kampanye pada Partai Sawit hari ini. Terima kasih. Kami di sini tidak menjelek-jelekan partai yang lain. Kami mengajak saudara-saudara saya. Itulah tadi simulasi orasi kampanye. Hadirin yang kami hormati, tibalah saat pemungutan suara. Selain orasi kampanye juga ini terlihat ada keributan yang jadi efek salah satu yang mungkin terjadi ketika adanya kampanye pemilu 2024 mendatang. Dan kita juga bisa lihat kepolisian dalam hal ini juga melakukan simulasi pengamanan kepada masyarakat yang tadi yang sempat mengganggu jalannya orasi partai. Jadi terbenar untuk selanjutnya simulasi yang akan dilakukan ini adalah pencoblosan, dimana di download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.